What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Baru-baru kita di live, kita kembali lagi ke info basket harian di edisi 18 Agustus 2021. Time Out geng, 17-annya gimana nih? Ada yang juara lomba gak nih? Kalau ada yang juara jangan lupa nih comment section bawah biar gue tahu kalian juara-juara apa kemarin. Hari ini berita basket ternyata lumayan banyak, harus ada beberapa hal yang kita ingin diskusikan dan juga kita ngomongin tentang ada seorang anak Indo yang baru dikasih tahu ke gue kalau dia main basket di Texas. Nanti itu akan ada di akhir video ini, tungguin jadi biar kalian nontonnya secara full. Jadi kalau kalian suka Time Out, pastikan kalian kasih like video ini sebelum kalian menonton Time Out hari ini. And of course sebelum kita masuk ke Time Out, kita akan ngomongin tentang comment of the day terlebih dahulu. Comment of the day datang dari Gervais. Wah, semoga gue nyebut namanya bener ya, dimana dia mengatakan bahwa Patrick Beverley gila, the next 5 years are mine. Kita tahu itu adalah quote yang paling terkenal banget dari Patrick Beverley. Lalu Ja Morant bilang, wow, stop right there, old man. And edit, wolf to all of us. Whoops, not so fast. Sekarang kita tahu hari ini Patrick Beverley pindah tim lagi. Dari dibuang dari Clippers ke Memphis, lalu dia harus pindah lagi ke tim Wolf. Baru aja 48 jam nyampe Memphis, baru juga nge-tweet grit and grind. Sekarang ini udah harus pindah lagi. Kalau gue sih bilang, next 5 years bukan mine, kata menurut gue untuk Patrick Beverley, tapi the next 5 trades are mine. Kayaknya itu lebih cocok. So shout out untuk Gervais for the comment. And yeah, hari ini kita pertama ngomongin tentang jadwal NBA terlebih dahulu. Kita selalu excited banget sih untuk melihat siapa yang main opening night, siapa yang main Christmas Day. Itulah dua hari yang kita tunggu-tunggu selalunya, karena opening night kita mesti kayak, wah, tim baru nih, apakah langsung ngegel bareng atau butuh waktu untuk adaptasi. Kita tahu Lakers pasti main di opening night. Tapi NBA opening night Oktober 19 waktu Amerika, ataupun kalau di Indonesia tanggal 20 Oktober pagi, tim-tim semuanya akan main 82 pertandingan lagi. So we have a full season next year, di mana kita tahu 41 pertandingan home, lalu juga 41 pertandingan away. And opening night langsung juara bertahan melawan, Milwaukee Bucks melawan Brooklyn Nets. Ini ada history-nya nih kemarin di NBA playoff, di mana Brooklyn Nets kalah dari Milwaukee Bucks. Sangat menyakitkan menurut gue, di mana kita tahu ya game-nya itu yang terakhir KD kakinya, sepatunya kepanjangan dikit banget. Itu yang membuat game-nya harus ke overtime dan akhirnya dimenangkan oleh Milwaukee Bucks. Jadi gue yakin banget di game pertama ini Brooklyn Nets akan punya motivasi tersendiri untuk bisa membuktikan diri mereka. Mereka adalah salah satu contender tahun ini. Mereka super stacked, man. They got Patty Mills, they got Cam Thomas. Menurut gue Cam Thomas bisa langsung sih distribusi lagi. Bisa langsung kontribusi untuk Brooklyn Nets, karena kita lihat aja lah dia di NBA sama liganya killing it. Main mohon berapa 36 poin mohon kemarin. So he's a walking bucket menurut gue. Dia bisa banget sih langsung main untuk Brooklyn Nets. And ya, kita tahu, kita gak boleh lupa ada James Harden masih, ada Kyrie Irving, and of course Bucks. Mereka juga pasti gak mau kalah lah ya. Mereka pasti mau buktikan kalau main itu gak fluke, dan mereka pun yakin kalau mereka bisa repeat lagi musim mendatang ini. And of course Giannis gonna be one of the top player, maybe the top player next season di NBA. Jadi itu adalah game pertamanya. Game keduanya of course ada Lakers melawan Golden State. Semua mau nonton Brody, kita penasaran banget Brody, AD, LeBron gimana di game pertamanya. And of course Lakers semuanya jago sih season ini, rosternya dia ya benar-benar revamp banget. Dan of course untuk Golden State Warriors, jujur gue nggak tahu apakah Klay Thompson akan main atau tidak. Opening night kita harus masih nunggu statusnya Klay Thompson yang baru aja melewati dua big surgery untuk kakinya dia. Semoga aja he will be back though, like the old Klay. Itu adalah harapan gue. Tapi of course di game kali ini juga kita akan melihat Steph Curry dengan gaji baru, Draymond Green dan juga Andrew Wiggins dengan motivasi baru. Legit banget menurut gue kalau everybody can stay healthy di Golden State Warriors, I think they have a good chance untuk bisa balik lagi ke NBA playoff musim mendatang. Okay, itu adalah opening week. Ada Trae Young lawan Luka Doncic. Gila, pinter banget sih NBA sih. Opening week udah dikasih, kita tahu lah Luka Doncic sama Trae Young itu nggak bakal bisa jauh-jauh. Kita tahu mereka di trade saat lagi draft night dulu. Jadi mereka akan selalu saling disangkut pautkan selama karirnya mereka. Dan itu akan ada di opening night Dallas lawan Atlanta Hawks. Lalu juga kita tahu ada
Clippers gua akan melawan Golden State Warriors juga di opening night. And Christmas, wah, Christmas Day gue sih berharap ada jersey lagi dong Christmas Day. Gue dulu suka banget sih nungguin kayak, wah, desain Christmas Day jersey-nya tuh kayak apa ya. Itu yang buat kita exciting banget dan juga hype banget biasanya. Jadi gue harapkan karena sekarang ini ada Christmas Day lagi, semoga bisa kembali lah jersey-jersey tersebut ya. Oke, okay, Christmas Day, headlines-nya jelas ada Brooklyn Nets lawan Los Angeles Lakers. Ini mungkin ada final idaman Om Adam Silver dan juga mungkin idaman banyaknya fans NBA musim mendatang ini. Dua tim yang superior sekali dengan big three-nya mereka. Ini ke-15 kalinya LeBron akan bermain di Christmas Day. Dan rekornya LeBron selama Christmas Day adalah 10 kali menang dan 4 kali kalah. Lalu, pinter juga nih NBA, ada Atlanta Hawks lawan New York Knicks. Gila, ini bagus banget sih posternya yang dibuat sama Twitternya si Atlanta Hawks. This is creative at its finest. Dan juga ini sangat-sangat keren banget. Ini pasti akan ramai juga. Kayaknya rivalry baru ya kayaknya. Atlanta lawan New York. Ini sudah tahu mereka ketemu di first round of playoff. Dan MSG crowd pasti udah gak sabar untuk mewelcome si Trae Young is balding. Mungkin dikatakan kayak gitu lagi kali ya. Tapi pasti Trae Young kita tahu lah ya, villain banget dia main ini. Wah, hit a bow di MSG setelah bisa menyingkirkan New York Knicks kemarin ini. Kira-kira ntar pas lagi Christmas diteriakin apa ya. Tapi ini pasti akan seru banget sih. Gue yakin Knicks pun pasti pengen banget membalaskan dendamnya mereka di playoff first round kemarin ini. Julius Randle, RJ Barrett, Derrick Rose. Oh man, they're gonna come at Trae Young on Christmas Day. And ini Christmas game pertamanya Hawks sejak 1989. Lalu masih ada 3 game lagi, masih ada Celtics lawan Bucks, masih ada Suns melawan Golden State Warriors. I think that's gonna be fun juga. Chris Paul, Devin Booker melawan Steph Curry and Klay Thompson. Hopefully udah main di bulan Desember itu. And terakhir ada Utah lawan Dallas. Ada Donovan Mitchell dan juga ada Luka Doncic. Yang gue sangat sayang adalah gak ada matchup final. Gue sebenarnya lu mengharapkan Milwaukee Bucks ketemu Phoenix Suns di Christmas Day ini. Kayaknya akan seru tuh. Revenge mungkin untuk Phoenix Suns ya. Tapi sayang sekali kita belum bisa mendapatkan hal tersebut. And fun fact, Nikola Jokic menjadi reigning MVP pertama sejak tahun 2008 yang tidak akan mendapatkan Christmas game. Kasian juga sih Denver Nuggets. Denver Nuggets memang mungkin daya jualnya masih kurang kali ya, walaupun ada MPJ dan juga ada Jamal Murray dan juga Nikola Jokic. But sekarang setelah kita ngomongin tentang schedule NBA, kita akan balik ke Patrick Beverley. Rough week man for Pat Bev. Habis di trade ke Memphis kemarin ini selang 48 jam saja sudah dipindahkan lagi ke Minnesota Timberwolves untuk ditukar dengan Jared Culver dan juga Juan Cho Hernan Gomez. Sayang banget kita gak ada kesempatan untuk melihat Ja Morant dan juga Patrick Beverley bermain bareng. Karena menurut gue, they can complement each other. Dan kayaknya mereka tuh bisa feed off their energy. Mereka tuh berdua kayaknya hype banget kan, komen energinya banyak banget. Gue agak sayang banget sih. Aduh, padahal tuh kayak akan asik banget sih kalau bisa nonton Ja Morant sama Patrick Beverley main bareng. Tapi ini udah final stop lah ya untuk Patrick Beverley. Kayaknya gak akan dipindahkan lagi, gak akan dioper lagi ke tim lain. Tapi Beverley ini menurut gue bagus juga sih, bisa jadi mentor pemain-pemain mudanya Timberwolves seperti mungkin D'Angelo Russell, lalu juga Anthony Edwards. Menurut gue Anthony Edwards kayaknya sama Patrick Beverley bisa cocok deh. Mereka kayak bisa main bareng, akan seneng sih kayaknya sih menurut gue. Tapi kayaknya si Patrick Beverley akan come off the bench, dia gak akan start. Karena semua offense kita tahu lah, semua offense T-Wolf itu lewat Cat, lewat D'Lo, dan juga lewat Anthony Edwards. Jadi Patrick Beverley di tim ini bisa fokus untuk menyemangati pemain-pemain muda dan juga mentoring, dan serta juga bisa provide on ball, off ball, defense untuk Minnesota. Dan mereka butuh sekali defense karena gak ada main defense kayaknya di Minnesota ya. So I think he will be a perfect fit sih untuk Minnesota Timberwolves. Nah, untuk Memphis, harapan mereka adalah Jared Culver sih. Jadi dari trade ini mereka mengharapkan Jared Culver ini bisa revive his career. Kita tahu dia merupakan pick number 6 di NBA draft. He has the tool man. He has all the tools untuk menjadi pemain yang bagus di NBA. Tapi memang shootingnya hancur sekali deh. Cuma 24% doang musim lalu dari 3 point shot. Dan average-nya hanya 5,3 poin per game. Dimana dia hanya bermain 34 pertandingan saja untuk Minnesota di musim lalu. Tapi timeline-nya masih 22 tahun dengan si Jared Culver. Timeline-nya tuh mirip-mirip lah dengan pemainnya si Memphis Grizzlies yang lain. Memphis tuh berharap bahwa kalau ada perubahan environment, change of scenery,
si Jared Culver-nya bisa bagus nantinya di Memphis Grizzlies, itu adalah harapannya mereka. Tapi defensively menurut gue sih he is decent. Defensively udah pasti dia akan bisa membantu si Memphis nantinya sih di musim mendatang. Ya, Juan, kalau Juan sih dia bisa provide scoring sih. Off the bench dia bisa 3 point, walaupun 3 point juga sebenarnya percentage-nya nggak terlalu tinggi, but man, kalau he can get hot, he will get hot, man. Dia pernah cetak 25 poin sama 22 poin season lalu. Tapi emang average-nya dia hanya 7,2 poin per game. And I won't be surprised kalau dia juga di wave sih. But we'll see ntar apa yang akan dilakukan sama Memphis Grizzlies. Dan sekarang berikutnya ada Joel Embiid yang mendapatkan Supermax contract dari Philly sebesar 196 juta US dollar untuk 4 tahun. Damn, man. Itu kira-kira 49 juta US dollar per year. Yikes, gede gajinya. Dan ini for a guy yang sering cedera, rata-rata main 50 game per season mungkin. Kalau lagi sehat jelas lah dia, he probably like the best big man in the NBA sekarang ini. Dia bisa 3 point, dia bisa passing, dia bisa defense. Last season dia main 51 pertandingan, average-nya 28,5 PPG dan juga 10,6 rebound per game. Kalau dia main 50 game lagi next season, berarti satu gamenya hampir 1 juta US dollar gajinya dia. Think about that, guys. Embiid katanya gak ada agent nih. Gue gak tahu sih. Gue main tadi cuma baca-baca di Twitter. Katanya dia gak ada agent sih. Gue gak bayangin sih pemain gak ada agent. Apakah is that possible? Gak ada agentnya pemainnya. Gue gak bayangin sih dia kalau nego sama Daryl Morey langsung ya. Gue gak kebal sih bayangin. Mungkin dia ngomong, Daryl, ayo dong. Tambahin lah dikit lagi lah. Tambahin dikit lagi. Lo tau lah kelakuannya si Joel Embiid kayak apa ya. Tapi yang pasti Joel Embiid sekarang udah di lock up untuk Philly. Which is good. Ini benar-benar membuat Joel Embiid akan semakin termotivasi untuk bisa menjadi juara nantinya bersama Philly. Tapi jelas masih jauh ya timnya mereka menurut gue dari championship contender sih. Wow, mungkin masih 2 step lagi kali untuk nyampe ke sana. Apalagi sekarang Ben Simmons nasibnya masih nggak jelas. Gue nggak tahu Ben Simmons itu beneran nggak sih sebenarnya mau pindah gitu loh. Karena kayak nggak ada pergerakan apa-apa dari Philly sekarang ini. Si Ben Simmons jelas lagi latihan sekarang ini di Los Angeles. Gue gak tau sih tim mana yang mau apa yang mau nge-trade sama si Philly sih. Karena kita tahu Philly minta banyak banget ya untuk si Ben Simmons. Menurut gue Sixers masih butuh scoring, masih butuh PG, masih butuh veteran leadership untuk membantu Embiid, Tobias, Matisse, our guy, dan juga Seth Curry. Tapi gue juga expect Tyrese Maxey gonna play a lot dan juga akan contribute a lot sih untuk Sixers. Tyrese Maxey mungkin boleh tadi pick up di NBA Fantasy musim mendatang. Tapi seperti gue bilang, mereka cuma nambah Drummond so far. Yang paling notice ya, Drummond gila ya videonya, nyelamatin anaknya di kolam renang. Gokil sih itu. Wah man, glad everyone is okay though. Gila itu dia pahlawan banget sih, langsung lompat ke kolam renang. Gue ngeliat CCTV-nya itu gokil banget. Tapi masih, I don't think Drummond can help the Sixers to apa yang ngambil the next step in the Eastern Conference. I don't think so, but yeah man, Daryl Morey and si Doc Rivers masih baik banget si PR untuk bisa help si Sixers menjadi contender musim mendatang. So itu adalah berita NBA. Sekarang kita ngomongin Summer League sedikit. Sacramento Kings menjadi juara Summer League setelah mengalahkan juga bantai si Celtics sih 100-67 skornya. Louis King 21 poin pun untuk si Louis King ini sih main beberapa kali, dia memang wing yang lumayan atletis dan juga bisa nembak 3 points. So he's pretty good, man. Gua harapkan dia akan dapat kontrak sih dari Sacramento Kings. Dia bilang, man, I can score from anywhere di interview-nya dia. Jadi sesuai dengan 21 poin, itu ada Josh Myers Ramsey yang sesuai dengan 16 poin. Tapi David Mitchell sih hari ini ceritanya ya. Lockdown si Peyton Pritchard dengan hanya 6 poin dan 3 dari 9 tembakannya. Padahal Peyton Pritchard baru yang mencetak 92 poin kemarin di Pro AMA Portland. Hari ini benar-benar off day, apa off night sih sebutannya si David Mitchell. Off night yo, gila Peyton Pritchard 6 poin. Gila, emang sih David Mitchell ini emang energinya dan defense-nya beda sih. Beda kelas sih, ini orang akan jago nantinya di NBA, gue yakin banget. Tapi hari ini juga di NBA Summer League ada pemain Spurs sih, Greg Brown ngedunk between the leg in the game. Wow, ini gila banget sih. In the game, man, dia ngedunk between the leg. Gokil sih, salut banget sama dia sih. Oke, kalian sampai di saatnya kita akan ngomongin tentang ada anak Indonesia. Ini darahnya Indonesia sih, namanya Alan Wijaya namanya. Ini gue kasih tahu sama temen gue di LA. Temen gue itu bekas pemain Halim Kediri dulu, namanya JJ. So dia bagi informasi ke gue tentang Alan Wijaya. Umurnya masih 15 tahun sekarang ini. Tapi gue gak tahu kenapa dia di follow-nya Phil M Nation.
gue gak kenal nama anak-anak sih ya, masih Alam Wijaya ini gue gak kenal, gue baru liat Instagramnya doang. So, gue coba pengen share aja sih informasi ini agar kalian tahu bahwa ada anak Indonesia lagi yang main di Amerika, di state bagian Texas. Kayaknya dia di Houston sih setahu gue, tapi gue hanya ingin share aja sih karena gue ya kita channel ini selalu gue pengen share aja kalau ada anak Indonesia main di Amerika. I think that's part of my job too. Gue seneng aja kalau ngeliat ada anak Indonesia main di Amerika yang compete. Kalau gue liat dari highlightsnya dia bisa 3 point, crafty banget, gerakannya, dribblingnya juga bagus. Kayaknya lumayan tinggi juga, mungkin 6 foot ini mungkin tingginya kalau gue liat dari videonya. Tapi talented, got potential, tapi gue yang pasti gak tahu dia punya paspor Indonesia atau tidak. Tapi nama papanya, papanya orang Indonesia. Nah, yang menarik itu katanya mamanya dulu pernah bermain di tim nasional Meksiko katanya. Nah, itu dia tuh yang gue belum tahu sih, masih penasaran tentang itu. Gue belum berani kontak juga karena gue belum kenal. But maybe one day kalau gue ke Texas atau ke Houston, maybe I will contact them. But ini adalah talent yang lumayan menarik yang kita mungkin harus pantau juga. Gue udah follow Instagramnya. Mungkin gue harus pantau terus ke depannya. Semoga aja bisa menjadi pemain Indonesia. Mungkin Perbasi, Timnas, mau kontak ya, silakan. But itu adalah sharing gue karena that's all I know. Gue kalau mau sharing tentang permainan ini, gue harus nonton satu game dulu sih baru gue tahu seberapa jagonya dia. Kalau cuma lihat dari highlight kan susah, kita kalau dari highlight pasti lihat yang bagus-bagus aja. So far gue cuma ingin share aja informasinya bahwa ada anak satu Indonesia namanya Alam Wijaya itu bermain high school juga di Amerika. So time out game itu dulu untuk time out hari ini. Hopefully you guys enjoy it. Have a nice, apa sekarang di Jakarta, Wednesday. I think Wednesday in Jakarta. Have a nice and great Wednesday. Stay healthy, stay safe semuanya. And thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa comment, and jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka basket. And I will see you guys again very soon. Peace out.